Assalamualaikum. Di video kali ini saya akan membuat tutorial keychain mini pens yang sangat mudah seperti ini. Saya memakai benang poly cherry dan hakpennya yang nomor 2. Pertama kita buat slip knot, kemudian kita buat rantai sebanyak 23. Kita jadikan satu dengan slip stitch. Rantai satu di lubang berikutnya sampai dengan selesai kita isi dengan satu single crochet di tiap-tiap lubang. Totalnya ada 23 single crochet, kemudian kita gabungkan dengan slip stitch. Row berikutnya, row kedua, rantai 3. Kemudian di lubang yang sama, di sini kita buat satu double crochet. Kemudian di tiap-tiap lubang kita isi dengan satu double crochet. Kita kerjakan sampai selesai. Nah, ini rantai 3 kita hitung sebagai satu double crochet. Jadi totalnya nanti ada 24 double crochet. Kita buat slip stitch. Row ketiga, rantai 3. Di lubang berikutnya kita buat double crochet. Kita lanjutkan di tiap-tiap lubang kita isi dengan satu double crochet. Kita kerjakan sampai selesai. Slip stitch. Row 4, rantai 3. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat 10 double crochet. Jadi ini totalnya ada 11 double crochet. Berikutnya kita buat di lubang yang ke-12 nya ini 2 double crochet. Sama di lubang berikutnya 2 double crochet. Kemudian kita buat lagi 10 double crochet. Di lubang yang terakhir kita buat dengan 2 double crochet.
lipstik. Lalu kelima, kita putar seperti ini. Kemudian, nah di sini kan yang dua double crochet, dua lubang ini. Di antaranya ini kita satukan dengan slip stitch. Rantai 3. Kemudian di sini kita buat lagi double crochet. Kita lanjutkan dengan membuat double crochet di tiap-tiap lubang hingga membentuk setengah putaran. Row ke-6 dan ke-7 itu polanya sama, rantai 3, kemudian double crochet di tiap-tiap lubang. Sudah selesai sampai row ke-7, kemudian kita buat slip stitch. Matikan benang, kemudian kita putus benangnya. Kita buat untuk bagian sebelahnya. Nah, ini adalah dua double crochet yang terakhir. Kita mulai dari sini. Kita buat rantai 3. Double crochet di tiap-tiap lubang. Slip stitch di rantai yang ketiga. Rantai 3, kemudian double crochet di tiap-tiap lubang, dan ini kita kerjakan sampai 2 baris. Terakhir kita buat slip stitch.
rapikan sisa benangnya. Sudah kita pasang gantungan kuncinya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.